Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan kepada Anda tentang cara membeli split license di situs produk DevView dengan token Ultima. Buka situs web DevView. Di sudut kanan atas, klik tombol Sign In dan lakukan otorisasi. Dashboard akan terbuka. Scroll halaman ke bawah, dan Anda akan melihat daftar lisensi yang tersedia untuk dibeli di bagian split licenses. Pilih lisensi yang Anda inginkan, dan klik tombol Purchase atau Beli. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih Ultima, setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia, dan klik Purchase. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlahnya dalam Ultima beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Alamat tersebut juga akan tersedia dalam format kode QR untuk memudahkan pengiriman transaksi dari aplikasi mobile. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang diperlukan ke dompet yang ditentukan. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Selanjutnya, Anda perlu mengaktifkan lisensi. Untuk melakukannya, masuk ke bagian menu My Licenses. Lalu, cari lisensi yang telah dibeli tadi dan klik tombol Activate. Jika Anda ingin melihat riwayat aktivasi Anda, silakan masuk ke tab Activation History. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya langsung kepada tim dukungan kami.